Hai guys, hari ini aku mau cobain bikin martabak mini yang pastinya enak banget. Pertama, untuk bikin adonannya kita butuh tepung terigu ekonomis serbaguna jawara dari bunga sari, tambahkan gula pasir 50 gram, garam setengah sendok teh, telur 1 butir, air 300 ml. Aduk rata sambil kita keplok-keplok sampai dia ringan kurang lebih 10 menit. Diamkan selama 1 jam atau lebih. Kita larutkan baking powder dan baking soda dengan air, tuang ke adonan martabaknya, kocok-kocok lagi. Nah, ini pan-nya wajib banget panas ya guys, kalau nggak bakalan bantet. Kalau udah berlubang, kita taburin gula dan tutup. Kalau udah matang, kita tinggal angkat martabak mininya. Jangan lupa buat langsung diolesin dengan butter yang banyak, beri topping sesuai selera. Jadi deh martabak mininya. Hasil martabaknya ini enak banget, pinggirannya crispy. Kalian bisa kreasin topping sesuai selera. Cobain bikin sendiri di rumah yuk buat cemilan.